Mancing di sini, gimana kabar kalian? Kabar kalian pasti baik-baik saja. Pagi hari ini, bos, mau mancing di kolam lagi, bos. Seperti biasa, mancing nila, mancing nila. Ini, bos. Nah, ini. Jangan lupa, umpan jitunya. Bikin mantap, bos. Pakai teknik dasaran lagi, bos. Teknik dasaran. Oke? Gimana keseruannya? Mari kita tonton terus videonya. Oke? Lanjut. Wah, ini peserta ya, Pak Adantoi. Ayo, persiapan untuk mancing. Tak lepuk no YouTube, Pak. Iya, Pak. Wah, ini lokasi mancingnya, bos. Wah, ini bos. Ini tukang saya putih. Ini yang gawean teknik dasaran ini. Wah, ini bos. Nah, ini bos. Ini suwe tak ketok ini bos. Nang di, nang Malaysia ini. Biasanya rutinan. Bawa burung kamera. Apa ya? Oh, lu bos. Pakai baju itu burung apa burung? Lihat hasilnya, bos. Gimana itu? Wah, ah, di mall. Ini jam tempur. Cerakan ya. Halo bosku, ini lanjutan dari video kemarin saya yang mancing. Maaf ya bosku, videonya tidak lengkap kemarin soalnya kameranya jatuh ke air bos. Jadi gak sempat kerekam semua yang kemarin mancing itu. Oh, tetapi kalau hasilnya bos lumayan jackpot, dapat 15 kilo kemarin. Ini saya sambil kerja sambil ngerekam lewat HP aja bis. Terus no karo sing wingi yang kemarin cepat kerekam dikit, cuman masalahnya itu tukang penimbangnya itu gak tahu kalau di situ ada kamera, soalnya agak tersembunyi kameranya gitu loh bos. Jadi gak tahu kesenggol nyemplung aja bis di kolam. Saya pertama gak paham kalau HP-nya nyemplung, ya enak-enak aja mancing lah. Setelah jam 10 gitu ya udah gak ada aja bis. Tak lihat deh, untung ada kayak senar-senarnya gitu, tak lihat. Oh, ternyata ada di dalam kolam misalnya ada. Ya wis. Sempat kesimpan dikit di lokasi tempat pemancingan itu. Hasilnya sih yang kemarin makannya enak, bos. Makannya cacing itu enak, enak banget. Yang kemarin itu. Ya emang sih gak kerekam yang kemarin untuk ketika makannya ikan gimana, terus
cara teknik dasarnya gimana yang masih pemula-pemula gitu loh bos. Ya yang kemarin lumayan cekpur, ada video dikit lah, ada potongan video dikit. Lumayan sih bos videonya, anu pendapatannya sih. Nanti saya taruh di linknya. Oke, terima kasih bos, lanjut teruskan videonya bos ya. Jangan lupa di subscribe, like dan juga komen. Insya Allah besok atau 2 hari lagi ada buka harian. Sisa ikan masih banyak. Insya Allah kalau ada waktu saya mancing lagi di sana. Kamera saya sudah saya betulkan tadi siang. Ya mungkin bisa untuk merekam lagi lah di video-video di tempatnya. Oke bosku, terima kasih. Salam mancing di sini.